Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali dalam pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di dalam bab fluida atau zat yang mengalir Yang akan kita bahas kali ini yaitu pipa u jadi sesuai dengan namanya pipa U merupakan sebuah pipa yang bentuknya U. Jadi sebenarnya dalam pipa ini nantinya akan diisi oleh dua jenis cairan yang berbeda. Maka di sini terlihat uh, dari arah sini sampai sini dari C sampai B warna zatnya berbeda dengan yang ada di daerah D. Jadi ini menandakan bahwa sebelumnya pipa U ini telah diisi oleh di sini cairan yaitu air kemudian kembali diisi oleh cairan yang lain seperti minyak misalnya maka ketika air dan minyak ini tidak bisa menyatu akan ada batasnya batas antara air dan minyaknya jadi di sini terlihat kemudian sesuai dengan hukum hidrostatika jadi di mana semua titik mempunyai tekanan yang sama yaitu titik A dan B mempunyai tekanan yang sama berbeda dengan yang ada di c dan di d kenapa karena mereka cairan yang berbeda itu jadi untuk lebih mudahnya sesuai hukum yang kemarin bahwa di kedua titik ini di tekanan di a dan tekanan di b tekanan di a dan tekanan di b mempunyai tekanan yang sama kemudian sesuai dengan uh, tekanan hidrostatik bahwa ro g h Rho, g, h sesuai dengan zatnya masing-masing atau cairannya masing-masing tentunya a mempunyai masa jenis yang berbeda dengan masa jenis yang di tekanan b jadi pa sama dengan pb Rho 1 h 1 g sama dengan Rho 2 h 2 g jadi hanya merupakan ketinggian dari masing-masing cairan. H1 berarti cairan akhir, H2 berarti cairan minyak. Jadi seperti tekanan hidrostatis pada umumnya. Kemudian untuk memudahkan lagi, karena ini di pipa yang sama, G-nya juga mempunyai percepatan gravitasi yang sama, kita bisa menyoretnya, kemudian muncullah tinggal rho 1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2 jadi bisa kita persingkat lagi untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke contoh soal sebuah pipa berbentuk U pipa U berisi air dan minyak tinggi kolom minyak 10 cm dan tinggi kolom air 5 cm jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, hitunglah massa jenis minyak. Jadi dari soal ini pun kita bisa segera mengerjakannya. Sama seperti ketika kita mengerjakan soal-soal yang lain, kita tulis diketahuinya dulu. Tinggi kolom minyak berarti HM, tinggi minyak itu sama dengan 10 cm, kemudian tinggi kolom air ha, HA HA air 5 cm jika masa jenis air berarti Rho A sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 ditanya hitunglah masa jenis minyak Rho M ya cukup jelas dari diketahui dan ditanya kemudian kita lihat dulu roh air di sini satuannya kilogram per meter pangkat 3 maka mau tidak mau tinggi dari minyak dan tinggi dari kolom airnya kita ubah dulu ke meter jadi tinggal kita bagi 100 10 kali 10 pangkat min 2 meter itu untuk 5 cm nya bisa saja 5 kali 10 pangkat min 2 meter jadi tinggal kita cm ke meter naik 2 tinggal kita kalikan 10 pangkat min 2 gitu saja caranya seperti ini tadi kita pisahkan minyak dan air kita bisa menggunakan P minyak sama dengan P air PM sama dengan PA Dimana untuk PM nya berarti ROM dikali HM sama dengan PA nya berarti ROA kali HA. Untuk ROM nya, karena ROM ditanya, maka kita biarkan HM nya, HM di sini, kita ubah ke 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan roanya 1000 maka bisa 10 pangkat 3 ha nya ha 5 kali 10 pangkat min 2 jadi kita tulis orang ro m 10 kali 10 pangkat min 2 kemudian di sini 5 kali 10 pangkat perpangkatan berarti pangkatnya bisa ditambah gitu ya. 3 tambah min 2 berarti 1 itu kemudian ro m -nya berarti tinggal 5 kali 10 pangkat 1 atau kali 10 per 10 kali 10 pangkat min 2 Jadi kita bisa mencoretnya berarti tinggal 5 ro m -nya berarti tinggal 5 tercoret 10 pangkat min 2 ketika kita balik menjadi di atas perpangkatannya menjadi positif maka tinggal 5 kali 10 pangkat 2 berarti rho m nya 10 pangkat 2 itu 100 berarti 5 kali 105 100 kg per meter pangkat 3 jadi sama seperti ketika kita mengerjakan soal-soal yang lain kemudian ada contoh soal yang lain coba kita lihat contoh soal yang lain sama karena ini masih di materi pipa U pipa U mula-mula diisi air raksa yang memiliki masa jenis 13,6 gram per cm pangkat 3 kaki kiri pipa U tersebut diisi dengan cairan setinggi 20 cm sehingga perbedaan permukaan air raksa kedua kaki 10 cm Masa jenis cairan tersebut adalah Sama Seperti sebelumnya Hanya saja ada sedikit perbedaan Kita mulai dari Menulis diketahuinya terlebih dahulu Diketahui Masa jenis Air raksa Berarti kita raksa B itu, Rho R Sama dengan 13,6 gram per cm pangkat 3 jadi karena di disini nya menggunakan gram per cm pangkat 3 maka biarkan seperti itu kaki kiri pipa U tersebut diisi dengan cairan yang lain setinggi 20 cm berarti ada cairan yang lain maka di sini saya anggap tingginya HA begitu setinggi 20 cm dan itu cairan yang lain. Berarti saya kasih kode A di sini. HA. Berarti 20 cm. Cukup jelas di sini. Kemudian diketahui selanjutnya sehingga terdapat perbedaan permukaan air. Berarti ada selisih atau perbedaan H. Selisih H di situ sama dengan 10 cm. Maka yang ditanya adalah masa jenis cairan tersebut berarti roa Kita bisa menjawabnya di sini, sama seperti yang tadi jawab saja. Ada raksa dan cairan yang lain, berarti P raksa sama dengan cairan yang lain. Nah, di sini perlu roh raksa, haraksa raksa sama dengan rho yang lain dengan h yang lain. jelas di sini untuk raksanya sendiri tadi sudah diketahui bahwa rho raksa di sini 13,6 kita masukkan saja. 13,6. Kenapa kita tidak perlu mengubah karena di sini sudah sentimeter kemudian untuk masa jenis juga sudah cm jadi tanpa adanya perubahan sedangkan di kasus soal yang tadi satuannya meter pangkat 3 untuk masa jenis maka tinggiannya harus kita ubah ke meter terlebih dahulu kemudian H raksa di sini tinggi raksa belum kita ketahui kemudian untuk Rho Masa jenis yang lain, cairan yang lain, itulah yang ditanyakan. Kita tetapkan di sini, roal, begini. Untuk ketinggian e, cairan yang lain justru sudah ada. Tersebut diisi dengan cairan setinggi 20 cm. Berarti sudah ada di sini, 20. Tugas kita adalah mencari ketinggian raksa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan yang diketahui yaitu selisih uh, ketinggian. Jadi kita bisa mencari di sini delta h itu sama dengan h1 atau di sini h h raksa h, h cairan yang lain ha dikurangi h raksa. Itu selisihnya delta h-nya di sini 10 cm, kita masukkan 10 hanya di sini 20 dikurangi H raksanya. H raksanya ditinggal H raksa sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 cm ya jadi selisihnya itu 10 sedangkan tadi ketinggian cairan yang lain 20 maka berapakah ketinggian raksanya berarti 20 dikurangi 10 10 ya kita baru masukkan ke sini 10 kemudian nah, kita tinggal kalikan 13,6 kali 10 136 kali 20 maka roa A nya sama dengan 136 dibagi 20 RoA A sama dengan 6, 6. 0,8 gram per cm pangkat 3 ya tinggal kita bagikan seperti biasa saya kira cukup mudah perbedaan di sini adalah ketika masing-masing uh, cairan mempunyai tinggi yang berbeda tinggal kita masukkan saja tetapi jika yang diketahui adalah selisihnya atau perbedaan tinggi cairan maka tinggal uh, ketinggian yang Besar kita kurangi dengan ketinggian yang kecil untuk mendapatkan tinggi masing-masing cairan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.